Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama pahlawan, Danudirja Setiabudi. Berasal dari Jawa Timur. Lahir tanggal 8 bulan Oktober tahun 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Meninggal tanggal 28 bulan Agustus tahun 1950 di Bandung, Jawa Barat. Meninggal di usia 70 tahun. Dimakamkan di Cikutra, Bandung. Pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, wartawan, aktivis, penulis. Salah satu dari tiga serangkai penggagas nama Nusantara, peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Pendiri Indische Partij pada 1912. Indische Partij yang mempropagandakan cita-cita kemerdekaan. Sehingga Indische Partij memiliki banyak anggota sampai sekitar 7.500 orang dari 30 cabang. Dikenal juga dengan nama De Westdeker dan pernah dibuang ke Belanda karena menentang perayaan 100 tahun Belanda merdeka dari Prancis di Hindia Belanda. Di Belanda, ia belajar ilmu ekonomi sambil bergabung dengan Indische Vereniging, Perhimpunan Indonesia. Kemudian ia mendirikan National Indische Partij pada tahun 1919. Mendirikan Sekolah Kesatrian Institut, sebuah sekolah yang menitik beratkan pada pengajaran yang membentuk jiwa nasionalis. Menjadi guru besar pada Akademi Ilmu Politik. Anggota Dewan Pertimbangan Agung dalam Kabinet Syahrir III. Diangkat menjadi Menteri Negara dan juga sebagai penasehat delegasi RI dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Bagaimana sahabat milenial, pasti sangat menarik dan bermanfaat info ini. Agar kami bisa terus menghadirkan info pahlawan nasional ini, jangan lupa untuk berpartisipasi dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jika ada pertanyaan atau usulan, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.